Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Nah, di sini kita akan bahas untuk ke bracket dan juga jadwal Open Qualifier Mobile Legend, di mana untuk kali ini akan diikuti oleh kurang lebih sekitar 16 tim ya guys ya. 16 tim yang akan memperebutkan total 2 tiket ke group stage. Nah, untuk timnya sendiri di sini ada A8 Esport, Aura Blaze, Digi Esport, Aura Fire, Dream Cruise, EVOS Icon, GPX, Imperial Esport, Lexander Esport, FUS BJB, Mad Team Esport, Madura Prime Ninja, OP Pegasus, Pendekar Esport, RR Kishina, dan juga tim DAO Griffin. Dimana untuk ke-16 tim ini akan memperebutkan hanya ada 2 tiket menuju ke group stage ya kayaknya. Oke, jadi untuk jadwal bracketnya sendiri akan dimulai bertanding di tanggal 20 hingga 21 Oktober jam 10 pagi live di Kincir Esport ya guys ya. Buat yang belum tahu, di channel YouTube Kincir Esport yang akan menayangkan Open Qualifier Mobile Legend, yang dimana buat yang bertanya-tanya tentunya tidak ada word ataupun NLP ya guys ya. Oke, untuk bracketnya sendiri tampilannya seperti ini. Di match pembuka di sini akan bertanding antara Madura Prime Ninja melawan Lexander Esport. Kemudian dilanjutkan ada EVOS Icon versus tim DAO Griffin. Nah, seperti ini guys ya untuk tampilan bracketnya. Mungkin kalian belum tahu. Nah, seperti ini tampilan bracketnya. Di bagian sini ada ini guys ya, di bagian sini ada Madura Prime melawan Lexander Esport. Kemudian dilanjutkan EVOS Icon versus tim DAO Griffin. Dilanjutkan lagi ada GPX Mad Team Esport, Aura Fire A8 Esport. Nah, untuk di bagian sisi sebelah sini ada OP Pegasus, Aura Blaze. Kemudian dilanjutkan Imperial Esport versus HUS BJB. Ada juga RRQ Sena versus Dream Cruiser. Dan juga ditutup oleh Digi Esport versus Pendekar Esport. Jadi untuk jadwalnya kita menyusul lagi. Untuk tampilan Open Qualifier bracketnya kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi setiap tim ataupun hanya akan ada 2 tim yang berhak melaju ke group stage dengan memperebutkan total 2 tiket saja. Jadi ini akan berlangsung dimulai di tanggal 20 Oktober besok di jam 10 pagi untuk jadwal live-nya. Di Kincir Esport kalian bisa langsung kunjungi YouTube-nya untuk live Piala Presiden Open Qualifier Mobile Legend 2022. Oke, jadi ini tampilannya ke-16 tim yang akan bertanding di Open Qualifier Bracket Piala Presiden Esport. Untuk daftar timnya seperti ini akan dimulai di jam 10 pagi besok ya guys ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan langsung saja komen di bawah untuk bracketnya seperti ini. Untuk lawan-lawan yang akan dihadapi juga seperti ini guys ya. Pemenang dari Madura Prime dan juga Lexander Esport akan melaju ke babak berikutnya menantang pemenang dari EVOS Icon dan juga tim DAO Griffin. Untuk slotnya sendiri hanya akan ada 2 slot tanpa ada NLP ataupun O2 yang mungkin kalian bertanya-tanya guys ya. NLP atau word maksud gue. Oke, itu saja mungkin yang bisa gue jelaskan untuk live-nya dimulai jam 10 pagi besok. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.